Kondisi. Tentu setiap tahun kita harus mengikuti pedoman, ya. Dulu panduan, sekarang pedoman, ya. Pedoman yang sesuai dengan tahunnya. Yang menjadi masalah, mahasiswa biasa mengikuti pedoman yang tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena hanya melihat template yang sudah. Selain selama ini, mahasiswa tidak pernah taat dan patuh terhadap aturan. Akhirnya tidak lolos, ya. Jadi itu filosofi dari PKM adalah bagaimana mahasiswa taat, patuh dan taat terhadap aturan. Terus sebenarnya sudah banyak reviewer, ya. Luar biasa sebenarnya, ya. Oke. Kita dikejar waktu hari Jumat, ya. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah program kreativitas mahasiswa tahun 2023. Bagaimana bisa lolos dinas? Itu yang diinginkan oleh pendengar, ya. Kalau kalian lolos dinas, mungkin Ibu Tari pernah ada bimbingannya yang lolos dinas dan juara. Itu luar biasa ingat-ingatnya. Boleh jadi di antara adik-adik sekalian, ya, dapat, kalau yang laki-laki, ya, boleh jadi di Pimnas. Kita melakukan program nasional, ya, program kreativitas mahasiswa di UHAO. Jadi di UHAO ada 5 reviewer, ya. Pertama, saya memang sejak tahun 2015 jadi reviewer pertama UHAO nasional, saya sejak 2015, lalu menyusul Prof. Sahidin, ya. Prof. Sahidin tahun 2017. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik. 3, 2, 1. Oke, ya. Bersama dulu. Pak, izin, Pak. Sekali lagi, Pak. 3, 2, 1. Pedoman, ya, dulu panduan, sekarang pedoman, ya, pedoman yang sesuai dengan tahunnya. Yang menjadi masalah, mahasiswa biasa mengikuti pedoman yang tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena hanya melihat template yang sudah. Selain selama ini, mahasiswa tidak pernah taat dan patuh terhadap aturan. Akhirnya tidak lolos, ya. Jadi itu filosofi dari PKM adalah bagaimana mahasiswa taat, patuh dan taat terhadap aturan. Terus sebenarnya sudah banyak reviewer, ya. Luar biasa sebenarnya, ya. Oke. Kita kerja waktu hari Jumat, ya. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah program kreativitas mahasiswa tahun 2023. Bagaimana bisa lolos dinas? Itu yang diinginkan oleh pendengar, ya. Kalau kalian lolos dinas, mungkin Ibu Tari pernah ada bimbingannya yang lolos dinas dan juara. Itu luar biasa ingat-ingatnya. Boleh jadi di antara adik-adik sekalian, ya, dapat, kalau yang laki-laki, ya, boleh jadi di Pimnas. Kita melakukan program nasional, ya, program kreativitas mahasiswa di UHAO. Jadi di UHAO ada 5 reviewer, ya. Pertama, saya memang sejak tahun 2015 jadi reviewer pertama UHAO nasional, saya sejak
2015, lalu menyusul Prof. Sahidin, ya. Prof. Sahidin tahun 2017. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik. 3, 2, 1. Oke, siap. Bersama dulu. Pak, izin Pak. Sekali lagi Pak. 3, 2, 1. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.